Baju kita matching ya, hitam-hitam ya. Cie-cie. Biar gak beli dewa aja yang kayak gitu. Sekarang giliran saya dong. Leo, gimana perasaannya?
Grogi. Grogi, deg-degan ya. Leo, Leo patut bersyukur karena Leo sudah sampai di tahap ini, artinya Leo sudah berhasil menyisihkan beberapa peserta sebelumnya. Dan mestinya pada saat ini lebih disiapkan lagi untuk materi lagu yang akan dibawakan. Karena Kak Ayu lihat tadi ada beberapa lirik yang kurang sesuai ya, mungkin karena Leo belum menguasai lagunya, jadi rasanya tidak dapat gitu. Jadi itu pentingnya kita hafal sebuah lagu sehingga kita dapat memberikan pesan yang ada dalam lagu itu melalui rasa ketika kita bernyanyi. Ya Leo, mungkin nanti kedepannya lebih ditingkatkan lagi latihannya, kemudian lagunya lebih dikuasai lagi. Tapi Kak Ayu masih penasaran di lagu kedua kayak mana. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Ayu. Selamat malam Leo. Selamat malam. Ya, tadi sempat tak lihat dari awal sampai akhir, kayak beban ya Leo ya, bebannya terus kayaknya apa nih, terus timbullah tadi keraguan. Nah, itu ada keraguan. Sebaiknya memang ketika kita tampil di sini harus memang sudah tidak ada lagi teknis apapun itu, baru kita bisa memberikan secara maksimal dan ekspresi. Terus nanti kayaknya tadi kelihatan sekali tadi Leo keraguan tuh sangat kelihatan itu. Ya, tapi enggak apa-apa, itu namanya manusiawi itu ya. Grogi itu ya siapapun bisa bergrogi kan ya. Tapi ya yang mudah-mudahan nanti yang lagu kedua bisa akan ada kejutan lagi ya. Nah, itu. Kejutan terus. Ini gara-gara Mbak Ayu ini Leo grogi jadinya kan. Aduh, sayang kena nih. Halo Leo. Halo Leo. Nah, Leo kamu harusnya segahar. Leo itu apa ya? Macan. Singa ya, macan ya? Singa. Iya benar sekali Leo. Kamu kalau beli Leo lihat, kamu mikir ya nyanyinya ya. Ada yang dipikir gitu ya. Maksudnya kalau nyanyi lepas itu kan kita, jadi sama kayak kita udah hafal liriknya, tahu lagunya, jadi kita gak mikirin lagi lagunya itu, jadi kita tinggal lepasin aja emosi. Itu yang bukan tambahan dari kamu ya, tambahan buat kamu tadi. Jadi masih mikir apa itu, mikir takut ketinggian nadanya nanti, takut liriknya ini salah. Akhirnya tadi ada di part yang overtune tadi ya, akhirnya benar tuh kan, akhirnya ada nada yang mungkin kurang sampai sedikit ya waktu itu ya. Tapi harusnya enjoy ya Leo ya, apalagi kamu udah di tahap seperti ini. Memang benar kata Patut, manusiawi banget. Kadang-kadang ada juga yang lost control sampai tempo dan lain-lain. Semua bisa terjadi. Itulah yang saya bilang all out. Yuk di lagu kedua tunjukin lagi ya yang terbaik gitu aja ya Leo. Baik. Terima kasih. Coba mengaum dong kayak Leo, apa sih? Mau mengaum kayak Leo? Enggak, bercanda. Kok malah mengaum kayak Leo sih? Ya, silakan. Aku terasa sakit di singgi tanah. Ke tu sengi dan ngeliden, ada rasa pedih sengi dan menuturah garis lima nesu bakal tulis. Tain ke mata kon ini tiang subah kerasa mati. Lenyak yang terus narerau membalas meku renang. Makita tiang lutur yang sakit, makita tiang ngeleng siksigan. Nangis segidang ya peninggalan kerasa telah yang wentan karma hidup mencopok numi tes meledak di piana
tim palentia pasti yang lunas dekat ti palas. Yang tu sengnya selalu mites di kumi jaston hidung tiang gelika suo jamun tel mengale bana pele ne sujatine tiang gane kalah tayang kengen nahan geng-geng caran tiang nyawanang hidup disubane rerama balas lantas suyut memusuhan mekita melehang tulis hidang mekita melehang laris lima lagi sengdati manusia subuh pada ngabekar me yang wetan karma hidup ben cepo numites malah dadi piyama timbalin tiang lunas deganti balas. Keras selikan tindakan tiang tiang ke jalan deng kemelehan tulis kita mekita nyalahan garis lima numitas mencepat sadia tiang malih dari piana tembang tiang ini resepan kena tiang bapa keras selikan tindakan tiang tiang ke jalan ini. Oke, okay. Wah. Likat enggak? Likat enggak nyanyinya? Gimana sabut Leo? Lumayan hilang groginya, tapi masih sih. Sebenarnya untuk nada tinggi rendah sebenarnya Leo sampai itu, cuma iya. Rasanya kayak seperti ada kecemasan itu. Nah terus abis itu kurang tenang aja. Coba tenangkan diri, terus pasti akan mengalir begitu saja. Nah itu mungkin harus kontrol apa self ya. Mungkin itu yang jadi faktor utama itu. Akhirnya semuanya kena, entah itu kurang percaya diri jadinya, terus akhirnya beban dan lain sebagainya itu. Harus dikuasai dulu, gininya apa, emosionalnya. Nah itu Leo akan sebenarnya bisa gini ya, saya lihat ada ciri khas tapi hilang lagi itu. Ya. Saya gak bisa nangkap itu. Karena gak konsisten ya? Iya, jadi gak konsisten, karena tadi ada yang pas di refrain bagus, tiba-tiba yang kedua kok hilang lagi gitu. Mungkin itu ya karena penguasaan emosional itu terlalu stabil ya. Ya sorry ya bilang, karena apa ngos-ngosan itu ya. Itu gimana menurut Leo tuh? Iya benar. Harus latihan pernafasan juga sering. Iya betul. Iya coba gimana ya kalau Leo tenang aja. Tampil pasti semuanya it's okay itu. Ya, mungkin itu ya bisa dikuasai lagi di memang
Oh, sorry, Leo udah berapa kali nih tampil di sini? Baru di sini aja. Baru di sini aja ya? Iya, iya. Mudah-mudahan nanti. Apalagi live yang grogi dia live ya. Banyak kamera, banyak yang nonton gitu ya. Grogi gak? Grogi banget. Grogi. Ya, enggak apa-apa. Manusiai lagi. Iya, biasa. Iya. Oke, okay, thank you, Leo. Okay. Terima kasih. Leo. Ya, Leo semestinya bisa lebih rawr gitu loh Leo. Lebih kan? Gimana Mayu? Rawr gitu. Lebih garang gitu Leo. Tapi Kak Ayu bingung nih, apa yang menyebabkan Leo seperti ragu-ragu dengan ya, lagu bener. Pertama, lagu kedua? Kalau boleh tahu alasannya apa selain grogi? Apakah tidak ada cukup waktu untuk menghafalkan lagunya? Mungkin Leo sibuk? Lebih ke kepikiran takut salah sih. Pas di atas panggung. Gitu. Iya. Oke. Okay. Beban kalo, itu. Beban jadinya. Jadinya beban, betul. Karena kita kompetisi di atas panggung, let it flow gitu. Biar mengalir begitu saja, jadi lepas. Karena dengan kepikiran itu, jadinya kita susah untuk mengeluarkan suara yang mestinya kita bisa mengeluarkannya dengan baik, begitu Leo. Oke, jadi lebih ditingkatkan lagi latihannya ke depannya. Semoga Leo bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ayu. Rawr ya, Leo ya, rawr. Bu Ayu ya, lebih rawr ya. Leo, kamu lolos di tahap ini pastinya ada sesuatu di dalam diri kamu yang membedakan sama yang lain-lain gitu loh. Itu yang harus kamu lihat ya. Harus caranya adalah coba nanti dilihat lagi tayangan ini atau gimana, di mananya kan yang menilai diri kita kan orang lain tuh. Ya. Itu pasti yang menilai ini ada sesuatu nih di diri Leo yang membuat harusnya kenapa lolos gitu. Ya. Dan itu yang harus dilatih ke depannya. Mungkin karena kamu bilang grogi, itu yang harus dilatih besok groginya biar enggak itu yang dipikir waktu nyanyi. Dan yang kedua, apalagi takut salah, jangan. Itu malahan kalau nyanyinya takut salah, jadinya gak raw nyanyinya. Malahan, dalam bawah sadarnya malah salah nanti jadinya. Harusnya kita buat, saya bisa, udah banyak kamera, gak usah grogi. Ada Anggi juga, kok bisa ada Anggi? Karena Anggi cantik gitu misalnya kan. Yeah. Jadi kalau karena Anggi cantik, saya harus nyanyinya bagus. Seperti itu Leo ya. Iya. Karena gak gampang loh untuk sampai di... Betul sekali. Di apa namanya? Tahap di, ini. Tahap ini sampai live ini loh Leo ya. Gitu aja sih dari saya ya. Salam raw ya. Siap Leo. Salam raw. Leo, Kota Denpasar. Silahkan Leo. Ajak pemirsa di rumah untuk mendukung Leo. Bagaimana caranya Leo? Silakan. Halo pemirsa Bali TV dimanapun berada. Dukung saya untuk menjadi peserta favorit dengan cara subscribe channel YouTube Bali TV, cari video atas nama saya Ketut Gidelio Saputra, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Matur suksema. Matur suksema. Terima kasih Leo. Silakan. Silakan. Ya, wow.